Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Budi. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Amin. Selamat sore ya. Di sini sudah sore ya. Di sini sudah jam 3. Nah, sekarang Budi mau ngisi apa Budi? Ngisi bensin alias maem ya. Nah, hari ini Bude enggak pakai tangan ya. Enggak pakai tangan, tapi melainkan pakai sendok. Karena apa? Kok pakai sendok Bude? Nah, nanti nek ada orang tiba-tiba Bude pesan, kita enggak capek cuci tangan ya. Sebentar cuci tangan, terus lagi muluk nih onong tuku. Nah, nek pakai sendok wis gak karek sreng, sendoknya diselehno. Nah, sekarang Bude mau maem. Maem apa Bude? Sayurnya apa hari ini? Adalah sayur bening sambal terasi gak kari ya, tadi bawang merah bawang putih digoreng terus diulek. Nah, gampang. Perkedel jagung. Nah, ini adalah andalan ya, andalannya Bude. Jangan bening, goreng tempe tahu utawa iwak ngono sing cepet ya, soalnya sayur bening itu paling cepet. Godok banyu, metiki sayur, cemplungno, cemplang cemplung, umut, kayak isakoma. Nah, apa itu Bude sakoma? Kok pakai sakoma? Jangan bening. Nah, sakoma itu waktu Mbak Elisa belajar belajar mengenal bumbu dapur, dia ndak bisa baca masako, jadi bilangnya sakoma. Nah, sekarang Bude lanjut aja, langsung maem saja, takutnya nanti setelah ada orang malah rasido maem ya. Udah, perkedel jagung ya. Udah, langsung lanjut aja. Jangan lupa berdoa Bude kalau mau apa-apa ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Bude langsung aja ya. Tumben nih Bude sekarang makmi pakai sendok. Gara-garanya cek cepet ya. Orang cek cepet apa nanti nih ada orang yang gak ijak-ijak. Bismillahirrahmanirrahim. Bersedia air ya. Air minum. Kalian takutnya engko sereteng kaduan ngombe. Jadi wis dicukup wis disiapno. Kok agak pedes ya? Mari keluarga online, pada lagi ngapain ya? Sudah maem belum? Mari maem bareng Bude ya, jangan bening. Udah. Mantap. Lagi makan ada Bang Ucup minta nasi goreng, jadi nanti dilanjut lagi. Masih berlanjut ya, tadi ada orang beli nasi goreng. Di belakang ada Mbak Ayu bikin minuman. Aku wedes tapi seger. Lebakan pun dimang. Ada orang lagi dikasih, lanjut lagi. Wah seger. Dinjupis seruput-seruput. Besentak ya. Ini sayur beningnya. Bayam kacang panjang ya tadi ya, sama jagung. Ini tadi enggak tak ulek ya jagungnya, karena jagungnya saya enom kemerakot, saya tinggal tak tambahan ini saja. Ada orang beli nasi goreng lagi, nanti lanjut lagi. Lanjut bikin es batu, selesai makan sudah bikin es batu sudah, sekarang lanjut kasih bersih kompor saja. Thank you.
lep, kulitnya harus dicabut lagi ya. Sumbunya habis. Terima kasih ya. Ya, mau cuy. Oh ya, nanti saya sampaikan sama-sama. Ini semberibit di belakang, enak sekali. Kalau bersihin kompornya pakai minyaknya ya, jadi cepat bersih. Tiga, empat, nanti cepat selesai ya. Ikutin terus kegiatan video. Wah, ini yang paling besar ya. Paling besar sekali. Sampai berat tuh. Sebesarnya sampai hampir setinggi Budi. Besar sekali, ini yang paling jumbo ya, ini paling jumbo sekali, tak lepas sesek. Sudah selesai semua ya, bersih dapurnya sudah selesai, makan sudah selesai, bikin es batu sudah selesai, bersih dapur kompor sudah selesai, semua sudah kinclong. Nah sekarang Bude lanjut di depan ya, udah bersih semua, dah ikutin terus kegiatan Bude ya, setiap hari di warung, pokoknya enggak kemana-mana ya. Nah di Jalan Budi Utomo Ujung atau di Jalan Budi Utomo Diana 1 Hotel Horizon ya. Nah inilah di tempatnya Bude mencari rezeki. Dah cukup segini aja videonya Bude, nanti disambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga Bude. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anginnya semeribit ya, karena kayaknya mau hujan loh. Sana kain-kain lap pada kleder-kleder. Ini sudah mendung lagi. Tadi pagi Bude di pasar mendung. Kok mendung? Hujan deras ya, baru tidak bawa raincoat. Sampai basah semua dah. Akhirnya bajunya tak kleder-kleder no garing. Untung ada baju. Oh alah, wis gerimis, guys. Oh, sana ada Bapak Sahrul kasih betul apa itu ya? Sayur.